kan mal, nikah Mas Sahed. Cucunya. Anaknya kemana? Ya saya pergi lah. Macam kau, kau saya punya. Iya kak. Ni umur berapa? Mereka hai. Mereka tu makan sendiri, cari sendiri. Iya kak. Udah lama emang enggak diurus KTP-nya tuh. Kak. Ni kau song pun Pak RT tuh kiwanya Pak KTP. Mau naik di Pak ya? Kemeng kak maco. Ah, dia enggak mau. Dia enggak mau ke. Wei, ayo mau ikai, Pak. Apa tuh? Macam apa itu? Kan Pak ya. Ah, jahat. Dah. Dah. Mau kau mau. Ini pakai masker agak bagus dikit nih. Jangan pakai masker itu. Aji ini kan udah tua, jadi pakai maskernya agak bagus dikit, ya. Pakai masker full. Ya, ini kemarin ini Aji ini 86 tahun berarti ya. Iya. Kelahiran tahun 34 ya. Kelahiran tahun 1934 tapi luar biasa fisiknya masih segar. Ini kemarin yang minta urusin KTP sama kakak sama saya. Ini kakaknya udah jadi kemarin, sekarang tinggal foto KTP-nya aja. Ini kakak yang itu juga udah jadi kemarin sebelum sempat saya kasihkan. Yang gak sosial ya. Iya. Fong Yuki, ini Maimya. Iya. Pun dengan Nina, kalau ada ni kau sumpah Pak RT. Ini dua kasih Pak RT ya? Iya. Satunya si Ayam Asli. Pun dengan, ada pun dengan terjong dengan Nina, lagi Cina Nina ya. Ada di dalam terjong Nina kau pun Pak RT. Ya. Tengah berbual ni kan? Ada. Ini umur 80 berapa tahun? 86 tahun. Ayo. Kemarin saya ada baju ini. Baju ini dari orang, lupa saya kasihkan. Nah, pas ketemu Aji ini kasihin aja lah buat Aji pakai di rumah. Buat pakai di rumah, ya. Buat nyantai-nyantai lah. Ini baju Imlek tahun lalu. Baju anak muda loh. Tapi untuk pakai-pakai di rumah lah, kan sedang nih kan. Buat ini pakai-pakai lah ya. Ini dari orang juga. Bang Cai, oh iya, jadi kalau ke Jakarta itu nggak perlu pakai embel-embel lagi ya. Anda mau kemana-mana cukup gunakan rapid test saja. Saya mungkin besok ke Bali. Kalau nggak besok lusa lah, minggu Senin lah saya ke Bali ketemu Bang Cai. Bajunya dipakai dia. Kita jadi semua ini. Nih. Ya? Ntar saya telepon teman saya dulu. Aji itu KTP kakaknya nggak usah bayar, ya itu nggak bayar kok bikinnya. Incolnya kan, incolnya KTP deh ngungsi bana. Gitu nomor. Yang penting kita urus gitu pak, nggak perlu bayar. Cuma bantu incol. Nanti abisnya langsung ke sana kak ya, bawa dia. Ya. BPJS-nya nggak dibikinin sekalian kak, mumpung keluar gitu pak. Dibikin lah dulu itunya, banknya tuh. Dia pun nggak ada. Mau gimana? Kenapa? Dia pun nggak ada nomor rekening. Bikin. Mau ini juga nggak kartu BPJS-nya, jadi kalau sakit enak. Ibu yang tak cim, si ibu ini juga. Oh, dia ada.
Ada. Nomor rekeningnya. Bukan. Itu ah BPJS-nya. Oh, ada. Oh, ya udah lah. Ya. Nah, sekarang. Pension serial. Oh, itu kali kartu kisah. Oh iya, nggak perlu bayar itu. Ini orang nggak mampu berarti. Ya udah sekarang nih ke sana ya. Langsung foto aja. Mana? Ke Capil. Bawa itunya. Enggak tahu jalan. Ya udah, nanti ngai telepon kawan ngai dulu ya. Lili Shang, selamat pagi. Ada Meli Chung, ada Bang Chai, ada siapa lagi nih? Ada Ling Ling, siapa lagi nih? Banyak lah pokoknya. Jadi ini kemarin ibu ini KTP-nya tuh KTP lama, saya nggak salah saya tuh. KTP zaman Siak dulu ya. Yang zamannya tuh nggak udah ini datang minta bantu KTP sudah selesai ya, tinggal KTP-nya aja, kakaknya udah jadi. Makasih buat semuanya, makasih juga buat kawan-kawan yang udah mendukung membantu Haji ini, semoga berkah buat semuanya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa kalau ke Jakarta itu nggak perlu pakai embel-embel apa-apa lagi, sesuai dengan berita yang saya dapat tadi, cukup menggunakan rapid test saja. Thank you buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.